Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan memainkan game yang sangat melegenda teman-teman. Nama game ini adalah game Warrior Orochi teman-teman. Ini adalah game PS2. Ini adalah game yang sangat yang sangat ramai pada masanya. Ini adalah game petualangan ya teman-teman. Ini adalah game pertarungan pada zaman kerajaan teman-teman. Dan ini adalah sedikit alur cerita dari gamenya. Jadi di gamenya ini tokoh-tokohnya itu sangat banyak sekali ya teman-teman, yang menjadi pahlawan di daerahnya masing-masing. Ini itu pertarungannya teman-teman. Teman-teman bisa memainkan game ini baik di PlayStation 2 maupun di PC atau di laptop teman-teman. Nama game ini Warrior Orochi ya teman-teman ya. Ukurannya juga tidak terlalu besar. Ya sekitaran, misal di PC itu sekitaran kurang dari 2GB ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Di sini ada free mode, ada story mode. Dan kalian tuh dalam petualangnya kalian bisa sih memilih antara free mode atau story mode, tapi akan lebih menyenangkan jika di story mode ya teman-teman ya. Oke. Dan game ini tuh bisa dimainkan secara multiplayer ya teman-teman. Jadi multiplayer itu secara dua orang teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ini tuh player press start. Karena aku memainkannya sendiri ya, jadi aku bermain solo player ya teman-teman ya. Oke, di sini tuh kayak ada perguruannya ya teman-teman ya. Ada Wu, ada ini. Dan masing-masing ada lambang-lambangnya teman-teman. Ada Wei, ini burung, Wu, harimau, Shu, naga. Wah, ini burung. Wu, kita pakai yang ini teman-teman, singa. Kita pakai yang harimau, harimau ini. Kita pakai yang marga Wu. Oke. Oke, kita lihat karakternya ya teman-teman ya. Ini karakternya ada Sun Ce. Karakternya ada Sun Ce, ada Lia Su, ada Hanzo. Anjir. Keren nih, saya suka karakter yang Hanzo ini. Hanzo tuh seperti karakter di Mobile Legend ya teman-teman ya. Oh, di sini tuh teman-teman bisa lihat ya, ini tanda tanyanya tuh banyak banget, ini karakternya tuh banyak banget ini. Oke, kita langsung next saja. Oke teman-teman, jadi tuh di sini ada misi 1, misi 2 dan seterusnya sampai selesai teman-teman. Oke, kita langsung aja. Ini tuh tempatnya di chapter 1 melawan Battle of Mountain Dingjun. Orochi melawan Resistance Arm. Oke, kita langsung gas aja. Di sini juga ada isi normal heart, chaos itu di atasnya heart ya teman-teman ya. Oke, kita isi saja. Wes, kita pakai marga Wu. Wu itu harimau. Wah, ini panglimanya ya teman, maksudnya panglima musuhnya ini teman-teman. Oh, ini ada serangan dari kapal. Oh, ini kita ya teman-teman, itu ini kapal kita ceritanya.
Jadi kan di sini itu masih bersifat kedaerahan, teman-teman. Jadi satu daerah tuh dikuasai sama yang lain-lain, sehingga itu jadi peperangan, teman-teman, di game Warrior Orochi ini. Anjay, keren sih. Terjadi kehancuran. Ini siapa itu rajanya itu? Wah, kuilnya dibakar ya, teman-teman ya. Kayak terus semuanya panik. Wah, terjadi kekacauan. Oke. Kita langsung aja ya, teman-teman ya. Kita langsung aja. Oke, kita langsung aja ke gameplaynya. Oke, sebelum aku memulai gameplaynya, ada baiknya teman-teman subscribe dulu tombol di bawah ini, hidupkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari aku untuk setiap harinya. Oke, kita langsung fight. Oke, okay, nice. Oke, okay, di kanan atas itu ada petanya ya, teman-teman. Jadi yang merah-merah itu tuh musuh-musuhnya, dan tentunya juga ada panglimanya, teman-teman. Dan di sini tuh kita ada 3 karakter yang menjalankan misi menyelamatkan ini. Oke, okay, kita bisa berganti-ganti ya, teman-teman ya. Lavanya masih panas. Oke, ini cocok dimainkan ketika teman-teman tuh ingin bernostalgia ya. Ya pasti teman-teman yang dulunya sering main di rental ketika ingin main PS2 paling ya kangen lah sama game-game ini, game Orochi ini. Oke, kita langsung ke kaptennya aja, teman-teman. Jadi kan di atas itu ada garis biru, ada garis merah. Jadi garis biru itu garis yang aman ya, teman-teman ya. Ini harusnya udah aman sih. Oh, kita bisa naik kuda. Oke. Kita jadi Hanzo ya, teman-teman ya. Hanzo itu ninja. Kena kau. Mana tadi kudanya? Oke, kuda kau di situ dulu. Wah, ultinya keren, cok. Let's go.
sini sudah aman sih, kita naik aja. Oke, kita nggak usah pakai kuda ya teman-teman ya. Kita dihadang si pemanah. Bukan sih, si penombak. Kita lewati aja. Ada yang view. Itu komandannya itu. Apa ini gulungan? Oh, lumayan. Oke, kita langsung lanjut perjalanan. Siapa ini? Jiang Wei. Oke, gue hajar kau Jiang Wei. Wanjir. Rame kamret. Oke, kita kalahkan Jiang Wei ya teman-teman ya. Nice. Oke, kita cari komandannya lagi. Oke, komandannya di sana, teman-teman. Nice. Mampus kau Hansui.
Oh, kita didatangi komandannya, teman-teman. Siapa ini namanya? Hideki Tokuyama. Lawan kau, Hideki Tokuyama. Okay, nice. Okay, kita melawan Liam sekarang. Oke, kita melawan Madai. Oke, kita habisi kau, Madai. Wah, ini komandannya ini. Wah, ini bosnya, teman-teman. Wah, bosnya cewek ternyata, anjir. Come on. Namanya Ranmaru Mori. Oke, kita melawan bosnya Ranmaru Mori, teman-teman. Kita diserbu prajurit banyak. Oh, ada juga nih Macau. Kita melawan Macau darang Marumori. Wih, kampret. Kena kau orang murmuri. Oke, kita ambil dulu, teman-teman. Thank you.
Wah, wow, ada maca. Oh iya, macanya tadi kelupaan teman-teman. Sini kau macau. Macam menantang, aduh pedang. Tapi ini nggak menggunakan pedang sih ini teman-teman. Apa ini? Yang tahu bisa komen nih senjata ini. Oke, win. Oh, nice. Menang, guys. Zhou Yu. Oh, kita mendapatkan karakter baru, teman-teman. Kita mendapatkan karakter Zhou Yu. Kita mendapatkan Ranmaru, nice. Loh, kita mendapatkan dua karakter teman-teman, nice sekali. Mendapatkan senjata new ability. Kita change karakter ya teman-teman ya. Ini aja kita rubah. Ranmaru. Ini. Oke, kita pakai Yunju aja lah. Wah, cowok semua sekarang teman-teman. Mantap. Oh, ini untuk stack kedua kita boleh milih ya teman-teman ya. Battle of Changwen President Army. Oke, kita pilih yang ini aja ya teman-teman ya. Kita pilih yang atas. The Resistance Army was centered around this was a test devised by Beware, my lord. That is Daji, a cunning and cruel woman. She will be... It seems your old friend. My friends? You mean the men of Wu? Come on, that's not fair. Oh, Daji. Nice. Oke, ini adalah lokasi peperangannya. Oke, kita coba karakter baru kita ya teman-teman ya. Oke, dia memakai senjata pedang. Anjir, keren cok. Oke,
Anjir nih karakternya keren sih ini guys. Oke, di sini ada keramaian, kita bantu dulu. Oh, ada jenderal di sini, teman-teman. Siapa tuh namanya? Nobuchika. Sini kau. So you. Okay, nice. Okay, kita ketemu komandan lagi. Kyoide. Kyoide Nagawa. Oke, kita ganti ninja. Oke, ada peperangan di depan. Waduh, kepencet kamret. Wow, anjir langsung ada dua jenderal dong. Mampus kau. Oke, kita mengunjungi tempat yang merah-merah lagi ya teman-teman ya. Oke. Tidak takut. Wih anjir.
Mampus kau, Litong. Oke, okay, nice. Oke, okay, teman-teman, lanjut lagi. Don't worry. Zuran, oke, kita melawan Zuran, teman-teman. Oke, okay, kita langsung menuju ke Ganing, teman-teman. Oke, okay, kita melewati jembatan. Hei, mana komandan kalian? Wah, ternyata di sini, guys. Blukun. Lumpur darahnya tebal juga ya, teman-teman ya. Oke, kita menuju ke raja terakhirnya, teman-teman. Kita menuju ke komandan teratasnya. Di hadapan siapa ini kita? Kita di hadapan Lin Chao. Is the better part of valor.
are without equal. Oke, ganti siapa ini, Yun Zhao. Nice. Oh ini Savan Sima teman-teman. Oh jadi kau yang menguasai ya. Oh, ternyata masih ada musuh teman-teman. Oke, kita langsung kejar aja. Siapa ini? Mochika. Morichika teman-teman. Weh, nyerah aja kau, bodoh. Oke, misi berhasil. Nice. Orochi Arm Victorious. Always think of others, even in this time. I am ready to share your burden. Oh, kita dapat karakter Taishi, teman-teman. Taishi Chi. Oh, lumayan. Zhou Yu, Taishi Chi. Oke, power meningkat, adrenalin meningkat. Apa ini? Ray Super Red. Oke, kita mendapatkan pedang ya teman-teman ya. Oke, kita save dulu. Oke, weapon, senjata. Wah, lumayan ya teman-teman ya. Zoyu mendapatkan pedang baru. Namanya awalnya itu dia memakai bronze sword ya teman-teman. Sekarang memakai iron sword. Nice. Oke, Hanzo. Oke, Hanzo bertambah sedikit sih. Nice. Oke ya teman-teman ya.
Untuk chapter ketiga itu Battle of Odani Kesti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku pada hari ini. Aku akan melanjutkan gameplay ini di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share juga nggak apa-apa, dan ikutin video aku selanjutnya ya. Terima kasih.